Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Feast at Home. Di bulan yang baru ini kita akan belajar sebagai orang-orang Katolik kita mendalami ajaran-ajaran gereja kita yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Credo para Rasul. Siapkan hatimu sungguh-sungguh, berikan waktumu yang terbaik. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Singkirkan segala penghalang atau godaan-godaan yang bisa mengganggu saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara boleh berdiri, saudara boleh melompat, tinggikan, agungkan Dia. Dan siapkan juga hatimu untuk menerima pewartaan firman Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepada-Nya, kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Enjoy the moment. God bless you. Hai, sore fans. Balik lagi, sebelum kita memulai untuk Feast at Home pada sore hari ini, mari kita sejenak untuk menyampaikan permohonan doa dan juga wujud syukur kita melalui prayer request sekarang ini. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk segala rasa syukur dan juga penyertaan-Mu kepada kami semuanya, khususnya pada kali ini. Kami ingin menyampaikan intensi-intensi doa. Yang pertama, kami berdoa agar selalu diberikan bilur-bilur darah-Mu, yaitu Yesus, untuk kesembuhan dari seseorang yang sedang sakit diare dan juga demam, seseorang yang sakit dari schwannoma, dan juga seorang ayah yang sedang sakit namun belum diketahui oleh penyakitnya. Kami berdoa agar Engkau boleh berikan tenaga medis yang dan juga obat-obatan yang bisa berguna untuk menyembuhkan mereka semuanya. Yang kedua, kami berdoa ya Bapa untuk satu keluarga yang sedang melakukan swab test agar diberikan hasil yang terbaik dan juga keluarga tersebut selalu dijaga kesehatannya dan juga bisa melakukan aktivitas seperti normal sedia kalanya. Yang juga yang ketiga ya Bapak, kami berdoa untuk seseorang yang sedang merasakan kesedihan dan juga kekecewaan di dunia ini agar Engkau selalu berikan ia penghiburan dan juga damai sukacita agar hidupnya dari hari ke hari bisa menjadi terang dan juga berkat bagi sesama. Dan juga, ya Bapa, kami berdoa ke dalam tangan-Mu untuk mendoakan almarhum dari Ibu Natalia Marita Lim Chok Nyo yang telah berpulang tanggal 24 April yang kemarin. Engkaulah yang telah menuntun dan juga memelihara hidupnya selama di muka bumi ini. Dan juga tolong ampuni segala kesalahan dosa-dosa yang telah ia perbuat. Dan juga kami berdoa agar Engkau boleh jemput ia ke dalam kerajaan-Mu dan juga Engkau berikan sukacita di dalam surga. Ya Bapa, demikian doa permohonan dan juga wujud syukur kami pada kesempatan kali ini. Bila memang wujud doa ini sesuai dengan rencana-Mu, boleh Engkau wujudkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan hanya melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, demikian intensi doa dan juga wujud syukur kita pada sore hari ini. Bila ada yang ingin menyampaikan doa atau rasa syukur, boleh klik link di deskripsi di bawah ini. Dan tentunya semua doa-doa dan juga rasa wujud syukur akan kami doakan oleh tim doa selama seminggu ke depan dan juga akan dibawakan di prayer request minggu depan. Oke, demikian yang terima kasih untuk segala partisipasi doanya dan juga selamat menikmati Feast at Home. Tuhan berkati. Hello everyone, welcome to Feast at Home. Mari kita tinggikan nama Yesus dimanapun teman-teman berada. Let's go. Mari semua tangan di atas.
Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Hanya dengan satu kerinduan ya Tuhan, untuk meninggikan nama Engkau di rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami meninggikan Engkau Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang teguh bersama Engkau Tuhan. Dan pada hari Tuhan, kami ingin berkumpul bersatu menjadi suatu tubuh. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin meninggikan nama Engkau dan menundukkan hati kami dengan nama Engkau di setiap kehidupan kami. Izinkanlah kami hadir kepada-Mu dan menyembah Engkau dengan satu kerinduan.
penderitaanmu, kau menengadah dan berdoa. Agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu, Kau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil tatamu bersama menyembah di rumahmu, agar dunia melihat kasihmu, Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Teguhkan kami. Dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu, Kau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan sama-sama menyembah Engkau. Karena kami yakin Tuhan, kami adalah anak pilihan Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. And we declare it. And we declare it. With one voice. We sing it now.
who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. With one voice we sing it out. The sun sets free, oh, it's free in me. I'm a child of God, yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child. Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus? Welcome to Feast at Home. Saya berdoa setiap dari saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita. Tapi bagi setiap dari saudara yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, semoga kebenaran firman yang sebentar lagi akan diberitakan memberikan Anda kekuatan, iman, hikmat dan pengharapan yang Anda perlukan untuk keluar dari setiap permasalahan yang Anda hadapi sebagai seorang yang lebih dari pemenang bersama Tuhan kita. Mari kita awali pemberitaan firman hari ini dengan mendoakan doa favorit kita dengan penuh iman di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Dimanapun Anda berada, angkat tangan Anda dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 44 sampai dengan 47. Mari kita baca bersama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita memasuki minggu yang kedua dari tema besar kita bulan ini yang berjudul The Creed, di mana selama satu bulan ke depan kita akan mengambil sedikit latar belakang sejarah pengakuan iman, credo, atau yang lebih familiar kita sebut dengan istilah syahadat para rasul gereja kita. Juga kita akan membuka sedikit beberapa kalimat di dalamnya, mencari makna yang lebih dalam. Kenapa saya bilang sedikit? Karena waktu 3 minggu itu kurang, sangat kurang untuk membahas secara detail dan menyeluruh latar belakang maupun makna dari setiap kalimat yang ada di dalam warisan iman gereja kita yang luar biasa ini. Trivia sedikit, credo ini dirumuskan secara tertulis kira-kira di akhir abad ketiga menjelang awal abad keempat. Tapi walaupun pada masa itu dirumuskan secara tertulis, kontennya itu loh, isinya sudah mulai dibagikan dari sejak peristiwa yang dicatat di dalam ayat yang kita baca tadi. Sekitar 4 abad sebelumnya, isi dari pengakuan iman sendiri itu sudah ada, sudah dibagikan, beredar di gereja perdana. Nah, gimana suatu pengakuan iman, suatu ide, suatu pengajaran bisa bertahan sampai selama 4 abad tanpa usaha dokumentasi tertulis yang terstruktur? Karena waktu itu gereja perdana belum terstruktur sama seperti kepausan sekarang ya. Ya tentu saja ada beberapa hal. Yang pertama ya, tentu saja karena ada penyertaan Tuhan. Ini bukan sekedar kisah, dongeng, atau ajaran. Ini adalah warisan iman dari Tuhan Yesus kepada para rasul. Tentu saja Tuhan menyertai dan menjaga syahadat ini. Poin-poin yang ada di dalamnya. Iman, summary dari keseluruhan iman Kristiani kita ada di dalam situ. Yang kedua, kenapa bisa bertahan begitu lama? Kita bersyukur ada penulis-penulis Injil yang mencatat kisah hidup dan ajaran Yesus. Dari 4, 2 di antaranya itu murid Yesus langsung. Dan poin-poin credo ini juga ada sebenarnya di dalam ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah karena Tuhan Yesus itu strategis. Murid-murid dia 11 orang, karena satu DO ya, Yudas Iskariot. 11 ini itu semua orang Yahudi yang udah terbiasa menghafalkan lalu membagikan secara lisan teks-teks yang mereka anggap penting. Contohnya adalah hukum Taurat, kitab Mazmur, atau cerita pebebasan mereka dari Mesir. Mereka sudah terbiasa membagikan itu semua secara lisan. Nah, untuk ajaran gereja kita di zaman gereja perdana, kapan mereka membagikannya? Kalau untuk bangsa Yahudi, mereka lakukan itu di Bait Allah atau ketika makan-makan Paskah. Kalau untuk gereja perdana, ajaran Kristiani, konten dari credo ini, kapan dibagikannya oleh para rasul? Ya, di ayat yang tadi kita baca, ketika mereka berkumpul memecah roti. Jadi, minggu lalu kita udah belajar bahwa Creed ini memberikan conviction, mengingatkan kita tentang apa yang kita percayai dan bagaimana kita harus menjalani hidup kita berdasarkan apa yang kita percayai. Tapi kita bisa lihat, ternyata Creed ini juga mengumpulkan orang-orang menjadi suatu communion, suatu persekutuan. Karena orang-orang yang percaya mereka sudah diselamatkan berkumpul. Mereka ingin tahu lebih dalam Tuhan Yesus itu kayak apa, ajarannya seperti apa. Ya tahu dari mana lagi kalau bukan dari para rasul. Tadinya awalnya kumpul-kumpul, gak saling kenal jadi kenal. Lama-lama jadi dekat. Makanya kita lihat sampai akhirnya mereka tergerak yang berkecukupan mau jual harta miliknya untuk membantu yang berkekurangan. Dan di ayat lain kita akan lihat, orang-orang gereja perdana ini tidak ada yang berkekurangan. Semua hidupnya cukup karena saling berbagi. Jadi di dalam Creed ini, pesan iman ini pun membangun suatu communion. Dan tahukah saudara, Anda dan saya pun termasuk dalam communion itu. Karena kita semua bersama dengan para pendahulu kita di gereja perdana, kita ini bagian dari keluarga besar Allah. Bukalah hatimu hari ini, karena hari ini kita akan belajar apa sebenarnya makna menjadi bagian dari keluarga besar Tuhan. Dan ini akan menjadi sesuatu yang aplikatif, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya akan bawa perubahan dan kemenangan dalam hidup Anda. Anda siap untuk diberkati hari ini? Mari kita angkat tangan kita sekali lagi dan hormati kebenaran firman Tuhan.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Di awal pertobatan saya, salah satu dari sekian banyak hal yang cukup berkesan untuk saya adalah ketika Tuhan itu loh, Dia membawa saya melalui tuntunan Roh Kudus di dalam hati saya untuk meninggalkan pergaulan lama saya dan memberikan saya teman-teman yang baru. Waktu itu seperti ada pertanyaan dari beberapa orang, teman-teman saya yang bertanya, kok sampai, karena saya itu benar-benar menghilang dari pergaulan lama saya yang biasanya kita pergi minum-minum bareng, melakukan banyak dosa bareng, bahkan grup WhatsApp-nya pun saya tinggalkan waktu itu. Didorong oleh Roh Kudus dalam hati. Sehingga ada satu teman saya yang bertanya, kok sampai segitunya sih? Bukan yang penting hati aja nih, udah cukup nih. Tapi waktu itu saya belajar, Roh Kudus ajarin sama saya, bahwa goodwill, niat baik, kalau kita mau ikut sama Tuhan, kalau kita mau berjalan sama Tuhan, niat baik kita sendiri aja itu ternyata tidak cukup. Goodwill is not enough. Jadi, walaupun iya benar di hati kita ini, di hati saya yang waktu itu baru bertobat itu, ada Roh Kudus yang sudah mulai aktif bekerja karena saya membuka hati saya, tapi pikiran saya, tubuh saya sudah sangat amat terbiasa sekali dengan kebiasaan lama, dengan cara hidup saya yang lama, dengan cara saya meresponi masalah yang nggak sejalan dengan kebenaran firman yang saya pelajari dari pengalaman dan pengetahuan yang sebagian besar bukan berasal dari kebenaran firman. Karena itu ketika saya mau memasuki satu hidup yang baru ini bukan hanya ditandai dengan hati yang diubahkan, tapi respon, cara kita meresponi masalah, tingkah laku kita, pilihan kita dalam kehidupan sehari-hari, itu pun perlu berubah. Sama seperti jemaat gereja perdana di ayat yang kita baca tadi. Mereka ini sebelum bertobat sebagian besar, tidak hampir semuanya karena waktu itu masih orang-orang Yahudi, adalah penganut hukum Taurat yang gambaran Allahnya sangat berbeda. Karena hukum Taurat itu gambaran Tuhannya belum sempurna. Gambaran Tuhan yang sempurna dibawa oleh Tuhan Yesus sangat berbeda dengan gambaran Tuhan yang bisa dipanggil sebagai Bapa seperti kata Tuhan Yesus. Dan mereka hidup di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi yang menyembah berhala dan menjadikan hedonisme sebagai bagian dari budaya. Jadi ketika mereka baru awal bertobat, cara hidup mereka itu didasari dengan apa yang mereka tahu. Padahal Tuhan Yesus itu punya cara hidup yang lain, yang berbeda, punya jalan lain yang lebih baik. Para murid ini udah bertobat, udah diselamatkan. Mereka sudah dibaptis, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka belum benar-benar tahu Tuhan Yesus itu pribadinya seperti apa sih, yang Dia mau dalam hidup mereka tuh apa sih, ajaran Dia seperti apa, mereka nggak tahu. Yang tahu ya para rasul. Makanya murid-murid awal gereja perdana ini berkumpul mendengarkan pengajaran para rasul. Jadi ini sudah seperti direncanakan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu sebagai manusia yang memang Dia ciptakan untuk menjadi makhluk sosial, melawan arus itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu ketika Tuhan pisahkan saya dari teman-teman lama saya, bukan berarti Dia lebih sayang saya daripada teman-teman lama saya. Dia pun punya rencana untuk mereka sekarang, puji Tuhan, sebagian juga sudah bertobat. Malah ada satu orang yang Tuhan berikan saya kesempatan untuk layani. Dulunya teman nakal, tiba-tiba dia bertobat ikut retret. Kebetulan komunitas yang mengadakan retret itu mengundang Light of Jesus Family untuk melayani di sana. Bukan kebetulan ya, Tuhan udah atur seperti hadiah dari Tuhan buat saya. Bisa melayani bekas teman nakal saya dulu. Tuhan punya rencana juga buat mereka, cuman waktu di masa saya awal tobat itu, saya belum punya kapasitas untuk Dia pakai, untuk menginspirasi teman-teman lama saya itu untuk ikut Dia. Yang ada, kalau saya gak pisahin diri waktu itu, kalau Tuhan gak pisahin saya yang terinspirasi untuk kembali ke gaya hidup lama. Karena walaupun hati kita berubah, seperti yang saya bilang pertama, ada dari kebiasaan kita sendiri. Kedua, hati kita berubah, tapi kita tetap hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Di mana setiap hari akan ada, selalu akan ada pengalaman, informasi yang gak sejalan
dengan kebenaran firman yang terus-menerus masuk dalam pikiran kita, hati kita. Karena itu kita perlu support system. Dan Tuhan tahu itu. Jadi gereja, institusi komunitas rohani, itu bukan ide manusia. Itu emang idenya Tuhan. The church is God's idea. Terbukti dari mana? Ya Tuhan Yesus sampai investasi waktunya 3 tahun. Kalau Tuhan turun ke dunia hanya sekedar ya udah untuk selamatin manusia, kenapa dia nggak turun sebagai pria dewasa umur 30 tahun langsung mati di kayu salib? Dia harus tumbuh dulu sebagai manusia dan habiskan waktu 3 tahun memuridkan 12 orang. Padahal dari 12 ini dia pun udah tahu satu itu akan DO. Karena dia mau mewariskan sesuatu, karena dia mau mendirikan sesuatu, karena seperti yang saya bilang, Tuhan itu rindu membangun suatu keluarga. Dia ingin anak-anaknya itu kembali berkumpul bersama. Karena itulah Tuhan Yesus mewariskan ajarannya, warisan iman kita. Jadi kredo itu sebenarnya adalah intisari dari iman atau iman Kristiani. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, membahas Tritunggal, Roh Kudus, dan lain sebagainya. Diwariskan secara turun-temurun, tapi awalnya dari Tuhan Yesus. Cuman rumusannya bisa terbentuk seperti itu, ya hasil pemikiran dari murid-muridnya yang tentu saja diinspirasi oleh Allah Roh Kudus. Karena waktu itu akhirnya saya sadar bahwa, oh jadi emang saya tuh gak bisa ikut Tuhan tuh sendiri. Memang church itu, gereja, komunitas rohani itu adalah idenya Tuhan. Dan saya diingatkan ketika saya baca Alkitab, ketemu ayat Ibrani 10, ayat 25, semua orang yang kalau lagi bicara tentang komunitas pasti pakai ayat ini. Tentang penulis kitab Ibrani sendiri bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oh, saya tahu. Akhirnya saya mulai mau nurut, ikut tuntunan Roh Kudus setelah meninggalkan teman-teman lama saya, mulai belajar hidup berkomunitas. Tapi waktu awal-awal saya berkomunitas, saya ini istilahnya itu bisa disebut seperti church hopper. Pindah satu komunitas lain, ke komunitas lain, ke komunitas lain. Pindah-pindah karena dulu, pola pikir saya pikir yang namanya komunitas, gereja, itu seperti pom bensin. Jadi ketika saya menjalani kehidupan sehari-hari saya, setelah saya lelah, dan saya jalani seperti kayak belum kenal Tuhan waktu itu. Jadi seperti punya standar ganda, sehari-hari ya kerja seperti resa biasa aja, cuman ya nggak mabuk-mabukan lagi, melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk, tapi cara saya bekerja, cara saya berinteraksi sama orang, waktu itu belum ada perubahan. Lalu ketika saya exhausted, nah di recharge-nya, ya datanglah kegiatan-kegiatan rohani ini. Kalau bisa dengar suatu preaching, suatu khotbah yang menginterpretasikan suatu ayat dengan cara yang nggak saya duga, wah, khotbahnya dalam. Saya ngerasa terisi, istilah yang sering kali digunakan oleh banyak orang termasuk saya dulu. Kalau tim pujian penyembahannya, atmosfer penyembahannya tuh kerasa banget ketika mereka melayani. Oh, ada urapannya, terisi. Nah kalau udah terisi jadi semangat. Ketika udah semangat, balik lagi ke kehidupan, jalan lagi seperti biasa. Nanti capek lagi, kosong lagi, cari lagi isi itu untuk di-recharge. Datang, kalau ke komsel pun, kalau yang ngebawain firmannya, kalau sharing orang-orangnya dalam, banyak bahas sesuatu yang sifatnya biblical, supernatural, oh terisi. Saya pikir ini tempat untuk ngisi, saya pikir ini seperti pom bensin. Dan ketika khotbahnya dirasa udah gak terlalu dalam, ketika misalnya datang ke suatu komsel dan sharingnya kayaknya datar-datar aja, ketika pujian penyembahan lu gak kerasa apa-apa, oh, terlalu enteng di sini, harus pindah cari yang lebih dalam supaya bisa tetap terisi. Akhirnya saya pindah satu tempat, tempat lain, tempat lain, tempat lain, tempat lain. Sampai Tuhan sadarkan saya melalui satu ayat, Yohanes 15 ayat 5, di mana Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Tapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, interpretasinya adalah tinggal dalam Yesus itu adalah melakukan firman-Nya. Kita bisa lihat di surat lain dari Rasul Yohanes. Tapi ada interpretasi harafiah juga loh. Karena gereja itu disebut sebagai tubuh mistik Kristus.
Jadi tinggal dalam Tuhan juga bisa dianggap seperti tinggal dalam tubuh mistik gereja. Sedangkan yang saya lakukan itu keluar masuk, cari satu komunitas, coba di sini. Udah mulai kurang dalam, pindah lagi, cari yang paling dalam, cari yang bisa selalu ngisi saya. Padahal ketika kita baca firman, ketika Tuhan tuntun saya merenungkan firman, di sini tidak ada panggilan untuk mengisi diri. Panggilan kita adalah untuk berbuah. Kita pun berusaha biar bertumbuh adalah supaya untuk berbuah. Banyak orang pikir harus tumbuh, harus tahu lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Pengen firman yang dalam, pengen pengalaman yang supernatural yang dalam. Jadi ada begitu banyak dari kita, termasuk saya dulu, saya akui, yang kita cari itu hanya pemahaman dan pengalaman untuk mengisi. Tapi pemahaman dan pengalaman tanpa pengenalan, hati-hati, bisa bikin kita jadi orang Farisi modern, Bapak Ibu Saudara. Padahal yang penting itu apakah kita kenal Tuhan sebagai seorang pribadi. Dan kita hanya bisa kenal kalau kita tertanam di satu komunitas atau gereja yang memang dia mau tempatkan kita di situ. Apa artinya tertanam? Saya pakai analogi, kalau kita ingin kenal sama orang, kalau ingin dikenal sama orang, berarti kita harus terbuka sama orang itu, right? Waktu itu saya pindah-pindah komunitas sana-sini, tidak terbuka dengan masa lalu saya. Saya punya base community, tapi di Bandung. Tentu saja seminggu sekali saya pulang ke sana. Tapi di Jakarta pun saya butuh komunitas, kan? Nah, di Jakarta ini nih, saya pindah-pindah. Karena Bandung itu kan kampung halaman saya. Paling pulang sebulan sekali atau dua kali, gitu. Di Jakarta saya pindah-pindah. Tapi saya nggak pernah terbuka dengan background saya. Saya nggak pernah terbuka dengan pergumulan saya. Kalau kita mau bisa kenal sama Tuhan, kita harus buka diri kita dulu. Tuhan tuh udah tahu kita luar dalam. Tapi Tuhan itu gentle. Kalau kita mau terbuka sama dia, dia akan lebih terbuka lagi sama kita. Akan ada banyak hal yang memang dia mau bukakan, bisa kita dapatkan. Gimana kita terbuka dengan Tuhan yang nggak kelihatan aplikatifnya? Terbuka dulu dengan anak-anaknya yang dia kirimkan ke seling kita. Terbukalah untuk dididik, untuk dibimbing, dididik sama Tuhan lewat mentor rohani. Terbukalah dengan pergumulan kita. Kalau kita lihat di gereja perdana ini, para jemaat di sini, mereka nggak hanya duduk pasif mendengarkan ajaran para rasul. Mereka berkontribusi. Ada yang menjual harta miliknya, membagikan pada yang tidak mampu. Ada yang menyediakan rumahnya untuk dipakai tempat seperti pertemuan lingkungan kalau di gereja kita, atau seperti cell group kalau di komunitas Light of Jesus Family. Berkontribusi, membuka diri. Belum di situ kita akan mulai mengalami yang namanya kenal Tuhan sebagai seorang pribadi. Bukan hanya sekedar cari sensasi mujizat atau pemahaman teologi. Saya nggak bilang dua itu nggak penting. Tapi pemahaman, pengalaman, dan pengenalan semua harus jalan beriringan. Kalau kita mau tumbuh sehingga bisa berbuah. Dan berbuah itulah yang sebenarnya jadi panggilan buat kita anak-anak Tuhan. Ketika saya sudah sadari itu, saya bukan lagi sembarangan loncat-loncat, saya bawa doa dulu. Dan waktu itulah kakak rohani saya yang di Bandung, yang dipakai Tuhan mempertobatkan saya, akhirnya kenalin saya sama Kak David, dititipin saya di LOJF ceritanya. Dan ketika saya bawa doa, ya Tuhan mau saya ada di sini. Ketika saya memutuskan, mau membuka diri supaya saya bisa benar-benar kenal sama Tuhan, saya terbuka sama anak-anaknya yang Tuhan kirimkan sekeliling saya, barulah di situ saya mulai ketemu mentor saya mulai ketemu sharing partner saya, dan ada 4 hal yang Tuhan ajarkan dari hidup berkomunitas yang sebenarnya bisa kita renungkan juga dari beberapa kalimat. Dan tadi saya udah bilang, minggu ini kita akan bahas beberapa kalimat aja, nggak semua, waktunya nggak cukup. Tapi bisa dihubungkan dengan hal-hal yang Tuhan mau ajarkan lewat hidup berkomunitas. Yang tentu saja sangat mempengaruhi kehidupan saya di dalam pekerjaan, dalam relasi saya, dalam hal-hal yang aplikatif, dalam menata keuangan, dalam menata relasi, dalam memanage konflik. Ada 4 prinsip yang Tuhan ajarkan, yang bisa kita renungkan dari syahadat kita, dari hidup berkomunitas. Dari kalimat pertama aja. Kalimat pertama syahadat para rasul berkata, aku percaya akan Allah. Bahasa Inggris, I believe in God.
Kalau kita renungkan secara mendalam, ini suatu ekspresi yang sangat humble. Dan humble di sini bukan humble dunia yang pokoknya kita nggak memposisikan diri lebih baik dari orang lain, nggak memandang rendah orang lain. Humble kira-kira seperti itu kan kalau definisi dunia. Tapi humble di sini ketika kita bilang aku percaya akan Allah, kita seperti mengakui ada Allah, ada Tuhan yang maha kuasa, yang mengendalikan segala sesuatunya, bukan aku. Aku bukan Tuhan. Aku gak bisa kendaliin semua. Aku gak bisa kontrol semua. Ada hal-hal di luar kontrol aku dan aku gak sempurna. Karena hanya Tuhan yang sempurna. Kalau kita bisa punya ekspresi seperti ini, punya di dalam hati kita tanamkan, aku benar-benar percaya ada Tuhan yang berkuasa. Respon kita menghadapi masalah itu beda banget loh. Karena kalau kita udah taat, ya ceritanya kita udah tahu nih, kita seperti biasa dapat firman-firman yang aplikatif, diaplikasikan di pekerjaan. Taunya malah dijahatin orang. Terjadi hal yang tidak kita inginkan, padahal kita udah taat. Kita bisa ingat kalimat ini, I believe in God. Kalau aku udah taat, terjadi hal yang gak sesuai dengan ekspektasi aku, ada Tuhan yang pegang kendali, Tuhan izinkan ini terjadi. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, walau sekarang kelihatannya nggak enak, dia sedang mengerjakan sesuatu yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Karena itulah janji dia. Bagian saya adalah tetap setia mengasihi dia. Sampai saya bisa ngerti kenapa ini terjadi, saya akan tetap mengasihi Tuhan karena Tuhanlah yang pegang kendali, bukan aku. Dan Tuhan itu hikmatnya jauh melebihi pikiranku. Jadi kalau emang terjadi hal yang gak aku mengerti, daripada stres terus-terusan nanya ke Tuhan, I believe in God. Dan ini Tuhan yang baik. Sebaliknya kalau kita kena masalah akibat kesalahan kita, kita pun gak akan terpuruk nyalahin diri terus. Kita tahu ada Tuhan yang pegang kendali. Kalau sekarang konsekuensinya dia izinkan terjadi dalam kehidupanku, dia sedang didik, dia sedang koreksi. Dia perlu koreksi aku sekarang, punya iman. Karena kalau Tuhan kan ngeliatnya jauh ke depan, ada sesuatu yang aku gak tahu, tapi Tuhan tahu di depan, tanggung jawab yang lebih besar, dimana aku gak bisa ngelakuin kesalahan yang sama. Tuhan terima kasih, kalau aku hari ini dikoreksi, kasih rahmat, supaya aku bisa selesaikan setiap permasalahan yang terjadi ini, dan keluar sebagai karakter yang lebih baik. Responnya beda. Kalau terlibat konflik apalagi? Karena kalau saya dulu terlibat konflik, gue gak terima kesannya. Dia begitu, ngomong begitu, dia ngelakuin itu, aku gak terima. Tapi ketika aku tanamkan dalam hati, ketika saya tanamkan dalam hati, I believe in God. Tuhan yang sempurna. Reza ini gak sempurna. Kok sebaper itu ketika orang bikin salah sama Reza? Padahal Reza juga pernah menyakiti orang lain. Pernah salah ngomong, pernah melakukan kesalahan. Orang lain juga ada yang dibuat baper. Hanya ada satu pribadi yang gak pernah melakukan kesalahan dan sempurna. Tuhan. Tapi pribadi yang gak pernah ngelakuin kesalahan ini, yang penuh kasih ini, rela turun ke dunia mati disiksa buat kita. Oh my goodness. I believe in God. Kalau benar-benar kita ucapkan dan tanamkan dalam hati kita, it will make us more humble. And with humility, hidup itu jadi less stressful loh. Karena respon terhadap masalah beda, respon terhadap konflik beda, seperti yang saya ceritain tadi. Jadi bisa diaplikasikan kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama, about humility. Dari kalimat pertama, I believe in God. Yang kedua, kalimat yang kedua adalah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Bahasa Inggris, the Father Almighty, creator of heaven and earth. Ada satu kata yang mau saya tekankan, yaitu the Father. Kita panggil Tuhan kita Bapa. Nah, tapi saya bukan mau bicara tentang keintiman yang privilege yang Tuhan berikan pada orang Kristiani. Kita bisa intim panggil Tuhan kita Bapa, sudah sering diberitakan. Tapi kita kadang lupa Bapa kita itu adalah pencipta langit dan bumi. Anaknya bukan cuman kita doang. Kadang kita ini ngelunjak. Reza ini dulu sering ngelunjak. Kadang mikir,
akulah satu-satunya anak Tuhan. Lah kita ini bukan putranya yang tunggal kalau dipikir-pikir. Bahkan kita bisa dibilang anak adopsi, Bapak Ibu Saudara. Putranya yang tunggal, yang berasal dari dia dan sudah bersama dengan dia dari sejak kekekalan, Tuhan Yesus. Iya sih, kita satu-satunya ciptaan. Kita ini cuma ciptaan loh. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa dia, dihembusi nafas. Tapi tetap cuma ciptaan. Sekarang terpisah lagi sama dia karena sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus mau turun tebus dosa kita. Diadopsi, dan bukan kita doang anak satu-satunya. Kadang kita kayak ngelunjak, kitalah anak satu-satunya. Tuhan harus selalu nurutin aku, kan aku anaknya. Harus jagain aku dong, harus jawab doaku dong, harus lancarin jodohku, harus lancarin karirku. Kan katanya kamu papa, papa yang baik dong, pelihara anakmu. Nah loh, atau kadang kalau ketemu orang lain, seolah-olah lupa, ini juga anak Tuhan loh. Tuhan Yesus turun mati ke dunia bukan hanya untuk menebus orang Reza. Saya ini baru minggu lalu, awal minggu ini, sedikit kena masalah. Saya digigit serangga tomcat, Bapak Ibu Saudara. Dan lukanya itu sampai sekitar 7 cm dan keluar nanah, kulit terkelupas. Aduh, perih banget deh pokoknya. Tapi ketika lagi ngobatin luka itu, kayak sedang mempersiapkan bahan ini juga, Roh Kudus kayak kasih hikmat. Itu cuma 7 cm loh. Kulit ngelupas kan, perih kan? Iya, perih Tuhan. Nah Tuhan Yesus dulu sekujur tubuhnya ya kekelupas semua karena dipecut kan sebelum disalibkan. Kebayang sakitnya. Aduh, ini 7 cm aja udah sakit banget. Dan tiba-tiba saya diingatkan, itulah harga setiap manusia untuk Tuhan. Kadang kita baik sama orang, perlakuin orang. Kadang ada yang parah, membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Kita hanya baik sama orang satu ras, satu kepercayaan sama kita. Kadang kita hanya baik sama orang yang punya status sosial tertentu. Kadang kalau orang punya jabatan tertentu, kita lebih respect, lebih baik sama dia. Itulah baik di mata dunia. Dan kalau kita udah ngebaikin orang, kita akan happy kalau orangnya bilang terima kasih. Atau ngeposting kebaikan kita di Instagram mereka. Apalagi kalau kita ngebaikin orang terkenal, lalu orangnya nge-tag nama kita, terima kasih Stefanus Reza atas kiriman kuenya, dan ini artis gitu. Wow, langsung kita repost ulang di Insta kita. Oh, ada artis ngomong makasih ke gue. Tapi baiknya versi Tuhan, Allah Bapa kita itu beda. Kayak Roh Kudus ingetin, kira ya seperti itu kira-kira. Harga setiap manusia itu setara kesakitan itu untuk Tuhan. Jadi kalau kamu ketemu orang yang beda kepercayaan, bahkan yang belum kenal Tuhan, itu pun ditebus, harganya sama seperti itu. Kita semua di dunia ini, anak-anak Tuhan, baik yang udah kenal maupun yang belum, manusia yang belum kenal Tuhan, mereka sebenarnya anak Tuhan karena setan tidak bisa menciptakan apa-apa. Mereka anak Tuhan yang belum kenal sama papanya. Tapi kadang kita sangat eksklusif dengan istilah anak Tuhan, orang yang udah kenal Tuhan Yesus aja. Tapi saudara-saudara kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun mungkin Anda yang menyaksikan tayangan ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda pun ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi penebusan sifatnya kesempatan. Menghargai kehendak bebas manusia. Manusia bisa memilih untuk selamat atau enggak menggunakan kehendak bebasnya. Tapi itu urusan manusia dengan Tuhan. Bagian kita, perlakuan kita pada orang-orang yang belum kenal sama Tuhan adalah mengasihi, mendoakan, dan melayani. Justru syukur-syukur karena kasih yang Tuhan berikan melalui diri kita, mereka terinspirasi untuk mengenal Tuhan kita. Tapi kadang, saya sendiri akui, kita malah tanpa sadar mendiskriminasi orang berdasarkan yang saya sebut tadi. Kepercayaan kah, status kah, relasi kah. Hal kedua yang bisa saya pelajari dari hidup berkomunitas dan syariat para rasul adalah kindness. Tapi versi Tuhan. Kindness dari Bapa terhadap setiap anak-anaknya. Kita anak Tuhan baik sama orang karena mereka adalah saudara kita melalui penebusan Kristus. Terlepas dari orang yang menerima Yesus atau enggak, bagian kita adalah mengasihi dan melayani. Dan rasa happy kita itu bukan lagi ketika kita baik sama orang, lo orang yang meresponi. Kita bisa baik aja sama orang. Bisa bantuin orang beli makan aja. Harus sudah ada sukacita. Kenapa?
Karena ada Yesus dalam hati kita. Karena kita dikasih, aduh terima kasih Tuhan, ini kokoku, atau ciciku, atau adekku, atau nenekku. Tapi beda garis keturunan, tapi satu darah, yaitu darah Kristus. Walaupun dia belum kenal engkau Tuhan Yesus, kau tebus dia juga, aku kasihi dia, aku doakan dia. Syukur-syukur dia terinspirasi untuk kenal engkau karena tindakan kasihku. That's the gospel. Di kantor, dimanapun kita bisa aplikasikan. Be a good person, gak usah pilih-pilih orang lagi. Nah, humility and kindness ini bisa kita latih melalui hidup berkomunitas, melalui poin yang ketiga. Dan kalimat ketiga adalah, aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang Tunggal, Tuhan kita. Nah, di kalimat yang ketiga ini, saya ingin garis bawahi kata Tuhan. Kalau kita mendengar keselamatan datang dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pembaptisan, itu udah sering kita dengar. Tapi banyaknya kita ini hanya fokus ke bagian Tuhan Yesus itu Juru Selamat yang menebus dosa kita, membebaskan kita dari konsekuensi kekal dosa yaitu kematian, memulihkan finansial kita, relasi kita, kasih kita jodoh. Juru Selamatnya ini yang kayaknya tuh di abuse oleh kekristenan modern kebanyakan zaman sekarang. Tapi sadar gak yang pertama disebut itu adalah Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat harus sepaket. Bahkan di kredo, Yesus Kristus Tuhan kita disebutnya. Tuhan, Lord, punya aturan, punya standar yang harus diikuti. Sudahkah kita mengikuti aturan, standar, kehendak Tuhan dalam hidup kita? Atau kita sibuk terus todong dia untuk jadi Juru Selamat kita? Untuk jadi genie in the bottle buat kita. Bikin karir kita lancar. Bikin jodoh kita lancar. Ini refleksi buat saya juga. Karena terkadang ada waktunya Yesus itu tidak jadi Tuhan. Malah saya yang jadi Tuhan untuk hidup saya sendiri. Sangat diingatkan melalui kredo ini. Dan kadang-kadang kita, ya gimana kehendak Tuhan? Aku gak tahu, aku belum bisa dengar suara Tuhan seperti yang minggu lalu dibahas ketika kita bahas Roh Kudus. Lah kalau mau tahu kehendak Tuhan Yesus, kalau belum peka untuk mendengarkan Roh Kudus, mulai dulu aja dari yang tertulis. Baca Matius 5 sampai Matius 7, saya sendiri akui, saya belum bisa 100% sempurna melakukan perintah-perintah Tuhan yang tertulis eksplisit secara jelas di Matius 5 sampai Matius 7. Salah satunya berdoalah bagi yang menganiaya kamu loh. Berdoalah bagi musuhmu, kasihilah musuhmu. Kan perintah-perintah yang tertulisnya udah jelas. Sudahkah kita bisa melakukan itu? Tentu saja nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus, perlu latihan, dan kita bisa melatih diri kita di komunitas. Poin yang ketiga adalah melayani. Ada begitu banyak perintah Yesus, dan salah satunya adalah layanilah satu dengan yang lain. Dan melalui melayani ini, ada begitu banyak sifat-sifat Kristus yang bisa kita pelajari dan resapi. Bahkan lewat melayani, kita bisa sadar, perintah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Lord, semua perintahnya ini loh, untuk kebaikan siapa sih? Untuk kebaikan dia kah? Dia Tuhan, udah gak kekurangan suatu apapun. Semua perintahnya untuk kebaikan kita juga sebenarnya. Supaya hidup kita ini sesuai dengan rencana dia yang adalah baik. Supaya hidup di dunia yang sementara ini gak sia-sia. Dan setelahnya kita bisa bersama dengan dia di kekekalan. Nah, ada banyak perintah-perintahnya, tapi mari kita mulai dengan satu ini dulu, melayani. Karena lewat melayani ini seperti yang saya bilang, hidup Tuhan Yesus di dunia dikelakukan untuk apa sih? Semuanya untuk melayani. Bahkan dia kumpulin orang bukan buat jadi selebritis. Dia melayani orang-orang ini. Dia kumpulkan murid-muridnya, dia yang melayani murid-muridnya. Bahkan sebelum mati dia cuci kakinya satu-satu. Dan melayani, saya bukan hanya bicara tentang melayani dalam komunitas. Tapi kita bisa jadikan melayani dalam gereja, dalam komunitas sebagai training ground kita. Terutama untuk belajar dua hal yang tadi, humility and kindness. Dan saya bersyukur saya mengawali pelayanan saya di komunitas ini sampai sekarang sebagai volunteer. Hampir semuanya ya volunteer di sini. Kita melayani, tidak dibayar. Bahkan Ko David pun tidak digaji. Tidak ada yang digaji. Kita semua malah berkontribusi
untuk membiayai pelayanan kita. Bukan menyombongkan diri, bersyukur. Bisa berkontribusi pun itu rezekinya dari Tuhan. Bakatnya dari Tuhan. Tapi di sini kita disadarkan untuk bisa ngelihat sesuatu itu ke arah yang lebih tinggi, higher purpose. Gak lagi terikat dengan apa yang selama ini kita anggap penting dari kehidupan lama kita. Bahkan kalau disalah ngerti orang pun, ya udah gak digaji, gak dibayar, keluar waktu, keluar tenaga, keluar resource, kadang bisa disalah ngerti loh. Tapi kita tetap berusaha mengaplikasikan apa yang Tuhan perintahkan. Disitulah yang namanya humility and unconditional kindness bisa terbangun. Nah, tapi ada juga orang yang, ya udah aku kan sudah melayani komunitas, jadi di luar suka-suka aku, di kantor aku, di bisnis aku, ya suka-suka aku. No, justru ketika kita sudah bisa melayani di komunitas, bisa belajar sifat-sifat karakter Kristus itu kira-kira seperti apa, punya humility and kindness di komunitas, dibawa keluar. Jangan sampai di komunitas, di kantor, di bisnis jadi orang yang berbeda. Ini bahaya sekali. Karena Tuhan Yesus sendiri udah bilang, nanti di pengadilan akhir, ada orang-orang yang akan datang berseru, Tuhan udah menyembuhkan orang dalam namamu. Udah mengusir setan dalam namamu. Intinya ada orang-orang yang udah berkomunitas dan sudah melayani. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal engkau, kata Tuhan. Jangan sampai kita itu seperti pribadi yang sama Tuhan gak dikenal kalau di luar komunitas kita. Di dalam komunitas, di luar komunitas, be a single person. Pribadi yang sama, yang dipenuhi humility and kindness, bukan dengan kekuatan atau hikmat sendiri, tapi melalui pemahaman, pengalaman, dan yang terpenting adalah pengenalan kita akan Tuhan. Jadi yang kita jadi dari syahadat ini, dari tiga kalimatnya aja udah bisa gali sebanyak itu. Semoga ini menginspirasi teman-teman untuk merenungkan yang sisanya yang lebih banyak lagi. Saya hanya akan ambil satu kalimat terakhir untuk poin keempat sebagai poin penutup. Tadi aku percayakan Allah yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria itu, nanti kita akan punya sermon khusus tentang Natal kan di Desember. Lalu yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, turun tempat penantian sampai dia bangkit. Itu bicara tentang Paskah, kita sudah bahas juga ketika Paskah kan. Lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nanti dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Bicara eskatologi. Kita udah sekitar 3 kali Bible study ya. Tentang kitab Wahyu dengan beberapa romo. Nanti kalau ada lagi tentu saja akan diumumkan. Yang mau digarisbawahi sesuai dengan tema hari ini adalah kata persekutuan para kudus. Poin yang keempat. Humility tadi. Kindness. Serve. Yang keempat, belong. Feel belong. Sadarilah dari dalam hati Anda bahwa Anda adalah bagian dari keluarga besar Tuhan. Belong in the God's family. Dan ini tuh sesuatu yang mungkin kalau dibaca sekilas kayak, oh ya udah belong. No. Kita itu satu keluarga dengan Nabi Musa yang membelah laut, Nabi Elia yang menurunkan api. Kita satu keluarga dengan para rasul, murid-murid Yesus, dengan Paulus, dengan orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang udah ada di surga. Gereja kita menyebut mereka Church Triumphant, bagian dari gereja yang sudah menang, sudah bersama Kristus, para kudus yang mendahului kita. Kalau kita tahu, kita tuh bagian sekeluarga dengan mereka, kita tahu papa kita sama. Seperti dulu Tuhan empower mereka, Tuhan pun bisa empower saudara dalam hidup Anda. Dalam karir Anda, pekerjaan Anda, relasi Anda. Dia bisa membelah, membuat Anda membelah laut. Bukan literally ya, ngapain sekarang belah laut. Beli tiket aja ya, tinggal terbang atau naik kapal laut. Dulu kan gak ada, makanya Tuhan belah laut. Tapi the same power authority yang dulu Tuhan kasih ke Musa untuk jadi problem solver, bisa dia berikan juga. Ketika Anda menghadapi seolah-olah lautan masalah, ingatlah. Anda tuh satu keluarga sama Musa, Tuhannya sama. Kita bisa merenungkan bahwa ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan luar biasa. Apalagi kalau di gereja Katolik kita punya biografi santo-santa. Dan kita menyembah Tuhan yang sama. Itu papa kita. Kita bagian dari keluarga besar dengan para santo-santa, rasul, dan nabi-nabi perjanjian lama.
dengan Raja Daud yang menumbangkan Goliatnya. Tuhannya sama. Kita bisa, kalau kita lagi putus asa karena sendiri, no, ada para kudus di surga lagi ngelihat, mendoakan, cheers on, come on Reza, you can do it. Mungkin kayak gitu kira-kira. Dari surga mungkin Raja Daud teriak, itu sama seperti ketika aku lawan Goliat. Tuhannya sama, Tuhan akan berikan kau kekuatan. Feel belong in the church. You are part of one God's big family. Dan track record dia dari awal penciptaan sampai sekarang, dia selalu menjaga keluarganya. Dia bapa yang baik. Seperti dia memampukan para nabi, para rasul, hamba-hambanya yang sudah dipakai melakukan perkara luar biasa, dia pun akan memampukan saudara dan saya. Karena itu para kudus yang sudah ada di surga disebut Church Triumphant, tapi Gereja Katolik menyebut kita yang ada di sini, yang masih ada di bumi, sebagai Church Militant. Karena kita dipanggil untuk berjuang memenangkan dunia ini untuk Tuhan. Memperkenalkan dia pada anak-anaknya yang belum kenal sama dia. Menjadi saluran kasihnya, menjadi saluran inspirasi supaya orang pengen kenal sama Tuhan kita. Itulah panggilan tertinggi bagi saudara dan saya. Itulah pesan terakhir Tuhan Yesus, Matius 28, 18-20. Dan kita adalah bagian dari keluarga yang sudah dipercayakan Tuhan untuk menjalankan misi yang luar biasa ini. Dan kalau kita baca ayat ini, Matius 28, 18-20, Tuhan berjanji, sampai akhir zaman aku menyertai engkau. Lihatlah sejarah gereja dari awal berdiri sampai sekarang. Melalui begitu banyak penganiayaan, bahkan kadang ada masa-masa di mana kita mengalami masalah internal yang begitu luar biasa. Tapi sampai detik ini, mengikut Kristus gak pernah hilang dari dunia. Bukti bahwa Tuhan Yesus setia dengan janjinya, menyertai gerejanya, menyertai keluarganya, dan kita adalah bagian dari keluarganya itu. Tuhan pun akan selalu menyertai Anda. Apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini, kalau Anda sedang mendoakan kredo ini di bagian persekutuan para kudus ini, ingatlah, you are part of one big God family yang punya kepala keluarga yang luar biasa. So feel belong, terimalah dia. Kalau Anda belum merasa belong, carilah komunitas itu. Anda belum punya komunitas, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Anda udah punya komunitas tapi udah lama gak kembali, kembalilah pada komunitas atau gereja di mana Tuhan menanamkan Anda. Feel belong, start serving, and you will get that humility and kindness yang berasal dari Tuhan. Dan Anda akan melihat perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup Anda. Semoga firman hari ini bisa memberkati Anda. Mari kita berdoa kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh dapat sedikit insight dari pernyataan iman yang sudah Kau wariskan kepada para rasul-Mu secara turun-temurun terus dijaga sampai kepada kami gereja di zaman modern ini. Terima kasih kalau kami boleh diingatkan kami adalah bagian dari satu keluarga besar yang telah Kau bangun Tuhan. Kalau kami boleh diingatkan Kau enggak pernah meninggalkan keluarga-Mu seorang diri. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, biar setiap firman ditaburkan hari ini enggak cuma sekedar lewat dengan sia-sia, tapi boleh masuk ke dalam hati kami. Biar kami boleh selalu ingat setiap pernyataan iman kami, kami boleh ingat kami punya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kami punya Engkau, Tuhan Yesus, Putranya yang tunggal Tuhan kita. Kami punya Allah Roh Kudus yang mendampingi kami. Dan kami adalah bagian dari satu keluarga dengan kepala keluarga kami yang luar biasa, yaitu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, biar semua kemuliaan yang kami imani akan Kau nyatakan dalam kehidupan setiap dari kami yang hadir di Fish at Home hari ini. Setiap kemuliaan itu kami kembalikan hanya kepada-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita jadikan lagu berikut ini sebagai ungkapan pernyataan iman kita pada Bapa kita yang luar biasa di surga.